Oke guys, masih di channel Wanda Panda guys. Wow, amazing banget guys. Semoga semua sehat selalu guys. Channel ini akan terus setiap hari guys upload video-video ide kreatif lainnya guys. Pokoknya amazing banget guys. Nah sekarang kita akan coba guys. Ini ada solderan guys. Kita akan coba manfaatin lebih dari kegunaan solder guys. Wow, pokoknya kita akan coba modifikasi guys biar lebih keren, biar lebih efektif banget ini soldernya guys. Bukan cuma buat nyolder, kita akan bikin jadi alat lain guys. Pokoknya keren banget guys. Ini bisa jadi sesuatu yang lebih mempermudah dalam kita membuat apapun guys. Pokoknya mah keren banget guys. Ini ada cutter guys. Kita coba buka isinya guys. Ini kita akan modifikasi guys solder kita jadi lebih keren guys. Atau bisa dimanfaatin jadi alat lain guys. Karena ini sangat spektakuler banget guys. Pokoknya tonton terus, jangan di skip guys. Biar ide kreatif ini teman-teman bisa menirunya guys. Atau mempraktekannya di rumah guys. Nah, langkah pertama kita lepas ini, langsung kita pasang skrupnya guys. Skrupnya tadi kan kita buka, kita langsung kencengin di area pinggirnya guys. Nah ini otomatis sudah jadi guys. Ini akan jadi sesuatu yang sangat spektakuler guys, yang sangat amazing banget nih guys. Karena si skrup ini si solder ini akan jadi pemanfaatannya akan lebih luas guys. Atau tidak hanya solder doang guys, ini jadi sesuatu yang lebih berguna banget guys. Pokoknya nonton terus, cekidot terus guys, jangan di skip. Ini videonya sangat bermanfaat banget guys. Nah kali ini udah agak panas ya. Ini udah saya colokin, kita patahin si ininya guys, si cutternya ya guys, biar dia tidak terlalu panjang guys. Karena panasnya biar maksimal juga guys. Ini udah mulai panas nih guys. Harus hati-hati juga guys, karena ini berhubungan dengan listrik dan panas guys. Ini kita patahin, lumayan agak mintul guys, agak-agak susah nih guys. Kita akan coba patahin ya di area bawahnya nih guys. Karena ini jika tidak dipatahin, ini panasnya nanti kurang maksimal guys. Pokoknya mah tonton terus nih guys. Memberikan sedikit ide-ide atau ini guys, atau cara-cara tutorial-tutorial membuat sesuatu guys. Wow, pokoknya ini amazing banget. Ini juga udah jadi guys. Ini jadi alat yang sangat keren banget guys. Ini buat apa? Ya, jika udah paham, ini akan jadi alat sebagai pembelah atau pelubang atau pembagi dua ini guys, pemotong barang-barang seperti paralon atau botol guys. Botol plastik ini sangat mudah banget guys. Ini auto soldernya jadi alat pembelah guys, atau alat pembolong guys. Ini di depan saya ada bekas tan ini guys, paralon guys. Ini akan kita coba eksekusi atau kita praktekin guys ke paralon ini guys. Ini paralon cukup diketahui karena ini tebel banget guys, si plastiknya atau si bahannya ini tebel. Kita akan liatin guys, ini sangat mudah banget buat membelah paralon guys. Ini sangat mudah banget guys, amazing banget pokoknya guys. Ini pakai alat yang kita buat ini, yang dipanasin dari cutter ini kan otomatis jadi panas guys. Jadi si paralon atau dari bahan plastik apapun ini sangat mudah banget dalam membelah guys. Ini gampang banget juga buat teman-teman yang mau membelah ujung tutup botol atau apapun yang berbahan plastik guys. Ini sangat mudah banget guys. Ini tidak usah pakai tenaga, tinggal ditempelin auto langsung terbelah guys. Pokoknya mah ini gampang banget guys. Ini juga bisa juga buat teman-teman yang mau buka warung yang bikin gantungan atau apapun, ini sangat gampang banget guys dalam membelah dan membuat ide-ide dalam mengait-ngait gantungan-gantungan ciki atau apapun guys. Ini gampang banget pakai cara seperti ini guys. Pokoknya ini metode yang sangat spektakuler, dinamis dan efisiensi guys. Wow, pokoknya keren banget ini idenya guys. Ini jangan lupa juga hati-hati guys, karena ini PC meleset guys. Ini lumayan panas banget guys. Ini gampang banget guys. Ini dalam membelah si paralon ini sangat mudah banget guys. Nah ini sangat mudah banget. Jadi seperti ini guys. Ini bisa mudah banget dipraktekin. Pasti bisa guys. Teman-teman bisa jadi lebih kreatif lagi setelah nonton video-video Wanda Panda guys. Wow. Pokoknya mah tidak rugi, setelah nonton ini Anda akan lebih kreatif lagi guys.
Ini gampang banget ini dalam membelah apapun ya guys, yang bahan plastik. Oke, jangan lupa like, share, subscribe.